Hai semuanya, perkenalkan nama aku Claudia. Jadi ada yang baru sampai nih. Apakah ini? Mari kita buka. Isinya adalah susah. Jenjang. Single debut dari JO1 Protostar. Jadi sekarang kan tanggal 5. JO1 debutnya kemarin. Dan ini tuh baru sampai. Sebenarnya kemarin dia udah sampai, tapi aku lagi kerja. Dia ukurannya gede kayak gini, nggak bisa dimasukin di mailboxnya aku kan, jadi nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi terpaksa pas pulang kerja aku kayak minta dikirimin lagi hari ini. Kebetulan aku libur kan, jadi aku bisa menerima benda ini. Mari kita unboxing. Ngomong-ngomong, aku belinya dari HMV satu set tipe di HMV tuh. Kalau beli pertama kali dapat diskon 1000 yen. Kan totalnya 5200 ya. Jadi diskon 1000 yen jadi 4200. Oke, mari kita buka. Oke, jadi udah aku unbox. Udah aku lepas plastik-plastiknya. Sekarang mari kita lihat photocard. Siapakah yang ada di dalam? Photocard atau trading card ya? Trading card siapa yang ada di dalam? Oshimen aku suruh bawa Sion, semoga aku bisa dapat Sion. Setidaknya salah satu aja dari antara ini. Tapi ya pengennya sih semua Sion. Soalnya susah buat tuker-tukeran punyanya Sion. Kita mau lihat tipe A. Tipe A. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Kayaknya udah dilihatin, diperlihatkan sama member-member ya di video unboxingnya mereka. Kayaknya dia di dalam sini sih. Tunggu. Gimana nih kalian? Satu, dua, tiga. Aduh, apa itu? Sion. Aduh, Sion. Yes, aduh, tunggu, tenangkan hati dulu. Sion, oke, next tipe B. Semoga Sion lagi. Aduh, tapi aku senang banget sih udah dapet Sion satu. Oke, satu, dua. Terakhir. Aduh. Terakhir. Tuh, dua, tiga. Oh, Mame-chan. Tipe A, Sion. Tipe B, Sion. Tipe reguler, Mame. Kalau reguler kan apa ya, harganya lebih murah daripada yang nggak reguler, daripada yang A sama B. Dan aku juga ada rencana mau beli lagi yang reguler, soalnya Tower Records aku kan tinggal di Kobe, terus Tower Records yang di Kobe tuh Oshimennya Sion kan, dan apa sih kayak res struk
ada kampanye strupnya, ada pesan dari member, dan kebetulan di Kobe, Tower Records yang di Kobe, karena Oshimanya Sion, jadi kayak di strupnya ada pesan dari Sion, jadi aku juga pengen beli, meskipun masih gak tahu kapan, karena takut corona, takut buat keluar-keluar. Terus Amazon juga sebenarnya pengen banget beli, karena ada DK jaket tau, tapi masih bingung kalau Amazon. Semoga di situ bisa dapat Sion sih, tapi ini aku udah seneng banget, aku udah seneng. Aku nggak tahu, aku seneng banget karena sepertinya peruntunganku di J-O-1 lebih tinggi daripada di Keaki atau di SKI atau di lain-lain, pokoknya apalagi di Keaki itu susah banget buat dapet Oshimen, Risa sama Teji. Seneng banget, terima kasih Tuhan, terima kasih Lapone, terima kasih HMV, terima kasih Sion. Jadi karena aku beli 3 satu set, aku dapat bonus poster dari yang dari HMV. Mari kita lihat posternya. Ya aku udah lihat sih gambarnya kayak apa, tapi ya pengen lihat aslinya. Baunya enak, bau toko buku. Oh, wah, aku suka di sini Sion, kayak mau ke kondangan. Itu batik ya, kayak baju gitu loh, kayak baju bapak-bapak. Enggak. Ini pajang di mana ya? Yeay, akhirnya aku bisa melihat mereka tiap saat, tiap detik. Creepy. Okay, sekian video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Maafkan segala kegajian, ketidakjelasan, kekacauan ini. Maafkan aku. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maafkan aku. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.